jujur nggak siap banget sih, nggak nyangka bakal ketemu Dylan. Aku bakal pergi, terus tiba di Jakarta tuh jam 11.35 malamnya nonton konser, besok pulang lagi. Oh my god, capek banget, tapi nggak apa-apa, kita yang penting kita ketemu Dylan dulu ya. Let's go. Lumayan sih tempatnya. 2216. Itu paling kiri. 22 berapa? 220 juga sama. Oh, beda-beda. Ini aku titip kan. Okay. Punya Anda. Ya ke sana dulu. Didi. Gimana, Di? Previous aku. Gimana? Aku nikah. Iya, jadi kalian tinggal pasangkan saja foto kalian di sebelahnya. So cakep, gak suka. Si gendut, aku gak bawa si gendut. Gendut? Ih, lucu banget sumpah. Ini. Bismillah. Assalamualaikum. Paket. Dapat, baby. Terima. Ada itu kan tas yang itu. Lucu banget. Ini tuh takutnya kalau ini nggak boleh, saya tinggal robek sih. Boleh. Enggak, ini gambarnya. Ya kita. Nah, kalau ini boleh. Oh, bukan ini boleh. Iya kan. Yang ini yang nggak boleh. Takutnya. Jadi ntar kalau misalnya ada yang nggak boleh, balik tahu. Justru ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Boleh. Ini boleh, soalnya ini yang official. Eh, kenapa sih berdebat? Udah ntar lihat aja di sana. Kalau misalnya ada yang itu, tinggal robek aja, oke? Lucu banget. Perbandingannya. Adikap, ayo kita jalan. Wah, angin. Berangin sekali, teman-teman. Go to the tops, pakai es banget enggak tuh? Eh, tapi kalau ada Yunho aku mau. Oh, ada siapa-siapa aja nih. Oh, ini cute. Oh, ini juga cute. Oh, ini B2B. Tadi Pentagon. Cermin. Aku lepas gara-gara makan siocok. Makan siocok. Kita makan bagi dua. Ini ada Ari. Nyong. Udah, kamu udah banyak di vlog aku. Tunggu ya, nanti ya. Tunggu ya. Oke, ini udah banyak banget, guys. Ini udah jam berapa? Dapat. Kelihatan gak? Spicy, karai. Ah, nyongaseo. Punya aku. Anya. Get the guitar. Ajak main. You know, ajak main. Main. Males banget. Mana? Hah? Papanya Ren. Papanya Ren. Mana foto booth-nya? Kita jangan masuk sini. Di mana sih? Yeah, guys.
Oh, seriously? Oh my god. Udah. Oke, okay, oke, okay, kita get A. Kita mau apa? Mau Hall of Fame. Hall of Fame. Ini lah, foto booth. Eh, sedikit ada muda. Meskipun Ini mirip kayak ibu dosen, ngasih promosi dosen. Biasanya ya, kalau di kantor kalau aku nonton Seventeen gitu, itu tuh ada foto-foto member. Tidaknya ada foto member siapa? Oh, Opsi! Enjoy. Oh my god, so close. Kita di mana? Yay. Tapi kita miring banget. Enggak, kita kurang di tengah. Ya kurang tengah dikit sih harusnya. Gimana tanggapannya? Deket banget. Sumpah ya depan kita kalau Jaewon lewat bisa loh. Gila, kalian harus lihat. Ini kosong banget depan kita, lihat kaki kita di selonjoran ya, by the way. Ya berharap member lewat sini ya. Iya ya. Hopefully but touch itu dia harus lewat ya. Iya. Oh my god, Bukit! Sosan! Anjir! Ah! Run yang betul aja, anjir! Hold on, go.
Mereka itu baru bangun, guys. Aku baru ngerasain PCD pas bangun tidur. Demi Allah, PCD bangun tidur kayak baru kerasa sedihnya. Demi kayak karena aku sendirian kali ya, jam 6 kebangun sendirian. Okay. Terus kayak reflecting. Udahan nih. Terus aku udah mau pulang nih gitu. Pesan-pesannya buat Rebu, pesannya. Gila, aku butuh legal versionnya dia yang pakai crop top. Pokoknya apapun lakonnya please. Cara dome kalau bisa dia enggak usah pakai atasan deh. Anjir. Lu. Jangan. Cara di videonya kan kalau punya cara. Enggak mungkin, tolong. Apa ya enggak mungkin sih Rene itu dia juga ngomong enggak bakal mau buka-buka tapi apa kenyataannya? Bohong sekali dia. Itu hanya impianmu aja, Di. Impian. Ini Ren James semua di sini. Parah banget. Anjir. Terus kita mengadopsi satu orang yang kayak anjir lu ngapa tiba-tiba ngikut? Gue tiba-tiba aja. Ekstra
join di ini Rain's Favorite. Iya. Di si Arya. Makanya kemarin ada kayak wah grup itu hidup ini lagi karena tiba-tiba ada yang komen. Iya si Arya. Kenapa nih anak tiba-tiba yang kayak iya anjir. Ini pernah ada. Butuh legalnya. Ya Allah, boleh enggak sih lapone? Please jangan haram-haromin, enggak baik tau. Jangan dipewal, Bang. Kalau dihalalin kan bagus. Yang bikin aku sedih tuh juga kayak bangun tidur kan PCD itu ya. Terus kayak pengen ngelihat fancam tuh enggak ada. Kayak yang lu lihat tuh fancam-nya enggak ada gitu. Ngapain ya kemarin anak-anak jauhan depan mata kayak gak bisa nih. Gak bisa inget. Iya kayak inget jelas tuh kayak tapi butuh lihat videonya tapi gak ada. Cuma aku ngosongin memori anjir. Oke, bye-bye. Ini udah mau pulang. Udah siap-siap, semoga gak ketinggalan pesawat ya, amin ya Allah. Tapi gak sih kayaknya, oke. Aku pulang dulu, bye. I'm not afraid of the dark.